sendiri tadi pas saya. Oh, gitu ya. Dari masuk dari pintu gerbang masuk tadi ya, jadi kita langsung bisa menuju ke tempat parkiran mobil. Bisa di sini, bisa juga di area sebelah sana atau ke area yang di sana juga bisa. Untuk tepi pantai kita lanjut masuk ke sini. Ryan, adek. Nah, Ryan. Nah, ini kondisi pantai Mutun. Ada pasirnya. Ini lumayan. Kalau mau ngajak anak, bisa main di sini, main di tepi pantai. Kalau di sana ada pulau ya, Pulau Tangkil namanya. Di sana bisa nyebrang menggunakan perahu ini ya. Untuk biaya bervariasi, ada yang 200.000, ada yang 150.000. Ada pun yang 250.000 ya. Jadi tergantung kita
bisa nawar atau tidak gitu. Kenapa, Dek? Oh, siram itu. Ambil lagi airnya, ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Ini adalah penampakan dari pantat. Pantat sang penguasa biji batang. Boleh dah, basah. Boleh. Basah lah, mandilah nih. Ayan lah berendam pinggir pantai nak. Ayo siapa nak ke Lampung. Nak kaya. Halo. Jadi di sini banyak pemondokan, guys. Kalau bawa keluarga bisa duduk di pondok ini untuk makan ya. Sekarang pukul 17.40 ya, waktu Lampung. Masih cukup ramai ya. Guys, Kaya sudah mandi, Adek Ryan sudah mandi. Waktunya kita pulang. Itu sudah menunjukkan pukul hampir jam 6 ya. Kita pulang dulu. Nah. Guys, ini jalur kita keluar dari Pantai Mutun. Jalannya agak goyang-goyang ya, karena kita pakai mobil Brio. Nah, ini pintu masuk tadi, kemudian ini keluar. Oke, sampai ketemu lagi Pantai Mutun. Kami pulang dulu.